Abdul Abdurrazak. Yang hormat Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, ahli-ahli Majlis Tinggi, pimpinan UMNO dan PAS yang berbahagia, besar-besar, pengerusi masjid Datuk Idris Syahri, Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang saya hormati sekalian. Sebelum saya melepaskan sumpah mubahalah ini, saya nak terangkan bahawa saya pernah melepaskan sumpah atas nama Allah dua kali, iaitu di Ijuk Selangor pada tahun 2007 waktu Pilihan Raya kecil, dan sekali lagi pada 2008 di dalam sebuah masjid, iaitu Masjid Dua Perahu di Pematang Pau waktu Pilihan Raya kecil juga. Tapi kali ini, seperti mana Ustaz Besam terangkan, adalah kemuncak, kemuncak kepada segala sumpah, dan saya tahu implikasi sumpah ini. Saya tahu pengertiannya, tetapi kerana atas kebenaran, kerana saya berdiri atas kebenaran, dan saya cuma takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka dengan penuh reda hati saya mengambil keputusan untuk melepaskan sumpah mubahalah. Saya tak mahu terangkan perkara-perkara lain, tapi agak bila saya tengok media sosial macam-macam ulasan, ada juga yang menjadi macam lawak, macam bahan ketawa, iaitu antaranya pertama kali dalam sejarah perundangan Malaysia, seorang baduan dalam death row boleh buat statutory declaration. Implikasinya barangkali ratus-ratus baduan akan datang nak ikut jejak ni. Yang kedua, kerana bila saya baca SD itu, kononnya saya beri upah RM300 untuk beliau yang ini Azila melakukan pembunuhan. Lebih banyaklah orang kata kalau macam ini lebih baik ambil krim daripada buat upah. Dan yang ketiga, kononnya mendiang Tuan Tulia ini seorang berisik kerajaan Rusia. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kali pertama dalam sejarah dunia seorang berisik membuat laporan polis sebelum itu. Biasanya seorang berisik dia sembunyikan diri, dia tak nak diketahui. Tapi kononnya ini berisik yang buat laporan polis. Jadi inilah yang menjadikan bahan yang lawak dalam media sosial. Jadi, tapi saya tak mahu terangkan lebih lanjut lah, sebab ini kita nak fokus pada sumpah mubahalah. Tak sumpah je tu.